Hello, good night. Welcome to Ojet TV. Guys, kali ini Ojet lagi bersama dengan Miss Ojet. Krista. Nah, ini kita lagi mau ngapain nih di sini? Kita lagi ngantri. Jadi hari ini tuh kita datang ke sebuah kuliner yang terkenal. Dan terkenalnya ini terkenal lama banget. Ini kita dapat nomor antrian, nomor keramat, nomor 69. Antriannya ini nomor 69 ya. Wow. Seperti apa Miss Oden? Kita langsung aja lihat yuk. Oke, sob. Ini namanya Miss Oden. Termasuk kuliner malam karena bukanya dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Lokasinya ada di Jalan Raya Selekta, Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Jualannya itu di warung kopi kecil yang tepatnya ada di depan Hotel Selekta. Di warung ini ramai pembeli sob, mereka rela antri berjam-jam di Miss Oden ini. Tapi selagi kalian nunggu, kalian juga bisa sambil menikmati pemandangan Kota Batu dari atas ketinggian. Nah, cara pemesanannya kalian tulis dulu tuh di kertas mau pesen apa, mie kuah atau mie goreng, porsinya double atau single. Terus kertasnya dikasih ke abangnya, nanti dikasih nomor antrian, terus pesanannya nanti diantar deh. Minumnya apa? Susu putih, coklat, teh susu, teh kopi, susu coklat, kopi susu, wedang jahe, susu jahe, kopi. Nah, kami dapat antrian nomor 69 dan sekarang posisinya ada di nomor 30. Berarti tinggal 39 antrian lagi kan? Jangan salah sob. Ternyata 39 itu nomor antriannya, bukan porsi pesanannya. Jadi, satu antrian bisa jadi pesan 4-5 porsi. Dan sekali memasak cuman jadi 30-40 porsi. Jadi bisa kebayangkan lamanya kayak apa? Pembeli yang antri di sini itu bisa nunggu di mobil, di warung, di jalan raya, atau kalian nunggu sambil jajan, atau bisa juga sambil ngobrol bareng teman-teman kalian. Rata-rata pembeli di sini itu mahasiswa yang emang cari kuliner malam dan gak masalah buat nunggu antrian selama itu. Karena bisa sambil ngobrol kan sama teman-temannya. A few moments later, 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, tomorrow for sure. Oke guys, akhirnya pesanan aku ini udah datang. Dan tadi aku itu pesan, sorry, tadi aku tuh pesan di jam 9 dan ini menunya datang tepat di jam 1 dini hari, setengah 2 pagi. Tadi pesan di jam 9 malam dan sekarang kita lihat jam berapa. Aku baru terima di jam 1 lebih 28, ya anggaplah setengah 2 lah ya. Anggaplah setengah 2. Berarti ini udah berapa jam nih Ojet nungguin? 10, 11, 12, 13. 13 4 setengah jam, guys. What? Demi sepiring Indomie goreng gitu. Nah, kayak gimana nih rasanya? Kita nggak usah pakai lama, udaranya dingin banget. Dan ini mie-nya sih karena dimasak bareng ya, rame-rame sekali masak 25-30 porsi. Jadi dia agak-agak banyak gini. Kita rasain nih, nungguin 4,5 jam worth it nggak untuk sepiring Indomie ini? Oke, kita langsung aja sikat. Jadi rasanya tuh ada kayak pedes-pedes mericanya gitu ya.
dan mie-nya sih kayak kelewat hampir kematangan lah. Jadi kayak overcook gitu. Ini sih enak-enak aja ya, lebih berasa karena ada cabenya. Cuman kalau aku lebih prefer untuk Indomie yang biasa aja sih, yang dimasak satu per satu itu lebih mending. Tapi karena udah nunggu 4,5 jam, nggak ada kata nggak enak guys. Ini meskipun 5 piring juga Ojet bakal habisin. Nah kalau aku sih guys ya, ini mie-nya murah banget sih sebenarnya. Satu porsi harganya 5.000. Cuman kalau aku disuruh balik lagi dan ngantri 4,5 jam. Kayaknya mending bikin sendiri di rumah. Cuman ini mie soden ini memang dia punya taste khusus sih. Jangan-jangan Ojet sekarang bilang kayak gini, cuman besok atau besok lagi atau bulan depan Ojet kangen nama ini. Karena memang waktu Ojet nungguin ya, mereka semua customer yang datang buat nungguin udah berasa kayak piknik guys. Jadi mereka nunggu di jalanan, terus pakai kayak tiker-tiker gitu yang udah disediain. Mungkin ada juga yang bawa tiker sendiri, dan beberapa dari mereka itu saling bercerita, ngobrol segala macam, ketawa-ketawa. Dan Ojet dengar ada beberapa customer yang emang udah pernah kesini dan nunggunya emang lama. Jadi dia kayak mengenalkan ke teman-temannya gitu. Last bite ya. Sikat. Habis. Oke, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jangan lupa juga buat share video mie soden kali ini ke teman-teman kalian, biar mereka semua tahu mie soden yang ada di Kota Batu rasanya kayak gimana, ngantrinya berapa lama. Dan ya, kalian pikir-pikir sendiri kalau mau datang ke sini, pikir 2 kali, pikir 1000 kali lagi. Karena tadi Ojet juga hampir nyerah, udah nunggu 3 jam, tapi ya masa sih nggak ada, masa nyerah udah 3 jam, tapi banyak juga yang nyerah, banyak juga yang bertahan gitu. Oke, hasta la vista baby and goodbye. Ojet mau bubuk nih, udah malam. 12:30 malam guys.